formalities, all of you. So now we start our Dhamma talk. So, reciting, very good. To the Buddha, reciting Namo Tassa three times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Today, I will teach one short Dhamma talk. The title name of Be Mindful or the support of the Elephant Footprint. Abhama jena sambhajita. Just by the uttering these two words, our truly enlightened Buddha delivered a profound and complete Dhamma talk. This is we can say the Dhamma talk finished. Jadi dapat dikatakan bahwa Dhamma talk ini sudah selesai diberikan ya dengan dua kali itu. Is it okay? So short. A message is it is. Abhama jena sambhajita. Sangat menakjubkan sekali bukan abhama jena sambhajita. Most of us who are familiar with Theravada Buddhism are used to hearing these two words. Precious what very often at the end of receiving the precepts from bhikkhus. Jadi bagi kebanyakan dari kita yang cukup familiar dengan Buddhis Theravada sangat terbiasa sekali mendengarkan dua ucapan yang sangat bermakna dan berharga tersebut di saat kita selesai menerima sila daripada para bhikkhu. But do you all know what they means? Tetapi apakah anda semua mengetahui apakah maksud dari kata-kata tersebut? Do you know what they are saying as a Dhamma talk? Apakah anda mengetahui apa kenapa itu disebut sebagai suatu ceramah? Very briefly it said, strive on with mindfulness. Jadi secara singkat kata tersebut dapat diartikan sekarang sedang dapat diartikan sebagai berjuanglah dengan penuh sati. In other words, it says, whatever you do, always be mindful. Atau dapat dikatakan dengan kata lain, apapun yang anda lakukan, harap memiliki sati. Your daily life also need to mindfulness. Jadi dalam keseharian anda juga harus memiliki sati. You practice meditation, most of need is mindfulness. Jadi sewaktu anda berlatih meditasi, anda juga sangat membutuhkan sati tersebut. You have without mindful. A lot of problems for you. Jadi jika anda tidak memiliki sati, maka anda akan memiliki banyak sekali problem. Is it true? Benar seperti demikian. So one day, King Vasenadri Kosala once come to the Buddha in this evening. While Buddha was residing in Savatthi, Visakha Monastery called Pavadhamma Vihara, and he said to the blessed one, Buddha, as a king, I have so many affairs of state to deal with, but I cannot come into your presence three times a day, like other donors or temples, pagodas, and monasteries. Jadi pada suatu ketika Raja Pasenadi dari Kosala datang kepada menjumpai Sang Buddha di suatu sore hari, sementara saat itu Sang Buddha sedang pergi
berdiam di kota Salapi di wihara dari Ubahama dari Wisakha. Dan dia pun berkata kepada Sumbadewa, Buddha, sebagai seorang raja, saya memiliki banyak tugas kenegaraan untuk ditangani. Oleh karena itu, saya tidak dapat hadir menjumpai Sang Buddha sekali tiga kali, seperti layaknya para pendonor dari para wihara pagoda maupun lenteng-lenteng lainnya. Say all of you, and I'll come in every day. Is it true? Jadi sama seperti ada sekalian tidak dapat sekali lenteng tiga kali. The king Kosala also very busy. He's king. He said with Haliwa, Bahukesa Mayarvandi Bahukisa Bahukaraniya. Buddha, we are kings, a lot of doings, a lot of busy, a lot of duty. That's fine, I cannot come in every day. Jadi, dia berkata dalam bahasa Pali, Bahukisa, Bahukisa yang bahasa Buddha. Itu yang artinya adalah sangat banyak sekali tugas Sang Buddha, sangat banyak sekali tugas. Saya tidak dapat datang setiap hari. Also our listener, same, yeah. In Kosala. Dan juga para pendengar di sini mungkin sama dengan Aja Kosala. I have so much work that I cannot come even once a day. Therefore, oh blessed one, I beseech you, please grant my humble self. A Dhamma listen and breathe. Please give me short Dhamma talk. Jadi saya tidak dapat datang bahkan sehari setiap satu kalinya sekali. Oleh karena itu Sang Buddha, saya memohon kepada Sang Buddha untuk memberikan Dhamma talk yang sangat singkat kepada saya yang merendahkan hati. All of you, do you like short Dhamma talk or long Dhamma talk? Bagi Anda sekalian, apakah Anda menyukai Dhamma talk yang panjang atau Dhamma talk yang singkat? So short Dhamma talk is apa madina sama tidak just finish. Jadi kalau yang singkat hanya cukup apa madina sama tidak okay saja. During the days of the Buddha, the very wise and far-sighted people and those people who practice very diligently what bad for breeds, discusses only. Jadi di masa Sang Buddha ada, mereka orang-orang yang sangat bijaksana dan memiliki pandangan yang tajam dan jauh. Dan juga para biku yang berlaki dengan sangat rajin akan meminta kepada Sang Buddha sebuah sutta atau pembahasan yang sangat singkat sekali. For instance, monks like the Venerable Bhagya used to request for only concise Dhamma talks. Sebagai contoh, seperti biku dari Bhante Bhagya biasanya meminta kepada Sang Buddha untuk memberikan dhamma yang ringkas saja. After this process, they would promise to retreat into quiet place, people places, and practice with great diligence and determination. Jadi setelah mendengarkan sutta tersebut, mereka akan menuju ke mereka akan gerak menuju ke tempat yang tenang, nyaman, dan hening untuk berlatih dengan rajin dan juga dengan penuh ketetapan hati. Also, they want to promise to return to hear more of Dhamma. This is the how they would practice. Dan mereka juga berjanji untuk kembali mendengarkan Dhamma-Dhamma atau lainnya. Ini demikianlah cara mereka melakukan latihan mereka. They have all us always request, but they practice Dhamma talk, never promise of practice. Jadi seperti ada nasihat mungkin hanya seperti biasa. Only for listen. Meminta kepada Bante, Bante tolong berikan Dhamma talk. Hanya mendengarkan saja, tapi tidak pernah berlatih. He had the Venerable Bhagya. He request to Buddha, Buddha please give me short talk and for practice. After that, he promised, I will go into forest, a quiet place, I will practice diligently. Jadi seperti kasus Bante Bhagya ini, dia meminta sebuah Dhamma talk yang ringkas kepada Sang Buddha. Lalu dia berjanji untuk menuju ke tempat yang penting dan untuk berlatih dengan penuh kerajinan. Here the king Pasena Dipasana asked for please his thoughts only. Jadi pada kasus ini Raja Pasena dari Kosala hanya meminta sebuah ceramah dhamma yang singkat saja. He did not promise to practice in the required quiet place, or that he would come for more talks either.
Jadi di sini Raja Pasenadi tersebut tidak berjanji untuk berlatih di tempat yang tenang dan juga tidak berjanji untuk kembali lagi mendengarkan dhamma talk yang berikutnya. There are two types of request for delivering of dhamma talk. Jadi terdapat dua jenis cara meminta dalam mendengarkan dhamma talk. One type is in each that discourse is a request is by a person who really went to practice according to their discourse. Jadi jenis orang pertama adalah permintaan yang disampaikan oleh mereka untuk mendengar dhamma bagi mereka yang memang benar-benar ingin berlatih. The other type of a request is one in each that person asking for their talk as carelessly without much interest. Sementara jenis kedua adalah mereka yang meminta untuk mendengarkan dhamma talk hanya sekedar meminta saja tanpa memiliki keinginan untuk benar-benar berlatih. Which type of dhamma request are you? Jadi kira-kira Anda sekalian merupakan tipe pemohon dhamma yang mana? So I think it's a game. Mungkin kategori yang kedua. Is it true? Benar dunia? Yes. King Kosala request was made not because he was prepared to practice as was expounded. Jadi permintaan Raja Kosala tersebut tidaklah dibuat karena ia hendak bersiap-siap untuk mempraktekkan apa yang sesuai dengan didapatkan oleh Sang Buddha. He was like this all this time, this life with a sasana. Jadi di sepanjang sasana atau masa pengajaran Sang Buddha dia selalu bertindak seperti demikian. There are many sutta delivered by our Buddha reverence to King Kosala. Example, in the Kosala Sutta of the Sayutta Nikaya, more than 100 sutta. Jadi dalam sutta-sutta yang disampaikan oleh Sang Buddha kita yang berhubungan dengan Raja Kosala seperti misalkan di dalam Kosala Sutta daripada Sayutta Nikaya. Di dalam bagian tersebut itu terdapat sekitar 100 sutta lebih. King Kosala requested in listening to the dhamma talks but did not have any attainment because King Kosala did not practice. Jadi Raja Kosala meskipun memohon dan untuk mendengarkan dhamma tetapi tidak memiliki pencapaian apapun karena Raja Kosala itu tidak melakukan praktik. Does this sound familiar to most of us here? Kira-kira hal seperti demikian cukup familiar bagi kita semua bukan? It is true. Benar sekali. Even though he has close to the Buddha, the king did not appear to be so clever. He did not seem to have understood the five vitals, the Dhamma. Jadi meskipun Raja Pasenadi tersebut terlihat cukup dekat dengan Sang Buddha, tetapi Raja tersebut tidak terlihat cukup pintar. Ia tidak terlihat cukup memiliki pengertian yang paham mengenai poin-poin yang benar mengenai dhamma tersebut. He felt a passion for the blessed one, as he would for his nephew or relative. Dia merasa yang berhubungan akrab dengan Sang Bhagawa seperti yang dia rasakan kepada sebetulnya maupun relasi-relasinya. It was a pity that he did not realize the real attributes and the unique quality of the Buddha. Jadi ini sangat disayangkan sekali karena dia tidak merealisasi atau menyadari ataupun sebenarnya ataupun kualitas-kualitas unik daripada seorang sama Sang Buddha. He would merely listen to the discourses is propounded by the enlightened ones without absorbing anything. Jadi yaitu hanya mendengarkan dhamma talk saja tanpa dari Sang Buddha tanpa memiliki pencapaian atau pencerahan terhadap apa yang disampaikan. That is why these authors of the commentaries are considered the king to be ignored in terms of the mind. Oleh karena itu, para penulis daripada kitab komentar atau kata-kata mengkategorikan raja sebagai seseorang yang tidak memiliki pengetahuan dan pikiran yang tidak jernih. In other words, he has considered
Radha Sempelpase. Jadi atau dengan kata lain mungkin dia dianggap sebagai orang yang cenderung tidak begitu menonjol. When the Buddha asks the king why he wanted the disgust to be free, the reply was that as a king, there were many things that he had to do. Ketika Sang Buddha menanyakan kepada raja, mengapa dia menginginkan mendengarkan damai yang sangat singkat saja? Maka jawaban dari sang raja adalah bahwa dia memiliki banyak sekali hal yang harus dikerjakan. The Buddha then asked him, what kind of discourse and how please at all he wishes to hear? Sang Buddha kemudian pun menanyakannya, pembahasan damai seperti bagaimana dan yang seringkas apa yang ingin kamu dengar? To this, the king replied, is here? Is there, Buddha, one thing which secure both kind of good, the good pertaining to the present life and that pertaining to the future life? Terhadap hal tersebut, Sang Raja pun menjawab, apakah ada Sang Buddha suatu hal yang dapat mengamankan dua jenis kebaikan, yaitu baik yang berhubungan dengan kehidupan sekarang ini dan juga kebaikan dan juga kebaikan yang berhubungan dengan kehidupan mendatang? Buddha, Buddha, please give a talk about all the efforts today of past causes and all the efforts in the future from present causes. Oh Sang Buddha, tolong berikanlah saya ceramah damai mengenai akibat dari kehidupan sekarang yang disebabkan oleh sebab-sebab masa lampau dan juga akibat dari di masa mendatang disebabkan oleh sebab-sebab kehidupan sekarang. All then very briefly into one dhamma. Jadi semua itu dicampur dengan sangat singkat sekali dalam suatu satu dhamma saja. For example, is there is a footprint of an elephant on the ground. It is so large that the rest of the animals such as horses or cows or deer or whatever has footprints can fit into it. Sebagai contohnya, jika terdapat jejak kaki dari seekor gajah di beberapa tanah, jejak kaki tersebut demikian besarnya sehingga jejak kaki binatang-binatang lainnya seperti kuda, sapi maupun rusa lainnya dapat masuk ke dalam jejak kaki dari sang gajah tersebut. In the same way, once in a world, Oda went by the Buddha was contained of the Soda, or the Vinaya, or the Vidama, Sila, Morality, Samadhi, Concentration, Penya, Wisdom, and everything. Demikian pula, hanya satu kata Buddha saja yang diucapkan oleh Sang Buddha dapat mencakup semua daripada Soda, semua dari Vinaya dan Abhidhamma, Sila, Samadhi dan juga banyak kebijaksanaan dan semuanya. So this would be the Haji Bada Desana of the elephant's footprint Dhamma. Please deliver such a Dhamma talk. Jadi Dhamma talk seperti demikian dapat dikatakan sebagai dari Dhamma Haji Bada Desana atau Dhamma talk mengenai jejak kaki gajah. Tolong diberikanlah Dhamma talk yang seperti demikian rupa. So the Buddha said, very well, I shall give a Dhamma talk such as the footprints of the elephant into which any other animal's footprints were pissed in. Maka Sang Buddha pun berkata, baiklah, saya akan memberikan sebuah ceramah Dhamma seperti layaknya jejak kaki sang seekor gajah yang dapat dimasuki oleh jejak kaki binatang-binatang lainnya. I think about that contain Sabda, Vinaya, Abhidhamma, Dhansay, Sila, Samadhi, and Panya. Listen, O King, it is this. Jadi, sebuah kata tunggal yang dapat mencakup Sutta, Vinaya, Abhidhamma, atau disebut juga sebagai Sila, Samadhi, dan Panya. Dengan kata O Paduka, seperti demikian. Abhamma, Joko, Maharaja, Eko dhamma yo ubo ache adikhe shate dechi. Heta dhamme kinsewa adhan namra ikinsawa.
Practice with mindfulness, O King. And thus, the elegant program Dhamma Talk has delivered and concluded. Jadi, Fahamadungku Maharaja dan seterusnya, yang dimana diartinya sebagai harap terlakilah dengan penuh sakti, O Paduka. Demikianlah Dhamma Talk mengenai jejak kaki gajah tersebut telah disampaikan dan diakhiri. So the Buddha gave to him the Dhamma Talk is very sure. He see Buddha face. Jadi Dhamma Talk yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada Gajah Kosala itu sangatlah ringkas sekali dan dia pun hanya menatap kepada Sang Buddha. He don't know this is Dhamma. Dia tidak mengerti Dhamma tersebut. King Kosala just did staring at the face of the Buddha. After a moment, the king requested, as I have so many material to attain to, please deliver a brief Dhamma Talk. He asked a second time. Jadi Raja Kosala hanya tetap saja menatapi wajah daripada Sang Buddha. Setelah beberapa saat kemudian, Raja pun kemudian memohon lagi. Karena saya memiliki banyak pekerjaan yang harus diurusi, tolong berikanlah saya sebuah Dhamma Talk yang ringkas saja. Demikianlah dia memohon untuk kedua kalinya. The elected ones that practice with mindfulness again, yes again, for the third time at the king's third request. The king, however, was completely unaware that the brief discourse has been delivered three times already. Kemudian Sang Bhagawan pun berkata, berlatihlah dengan penuh sakti sekali lagi. Dan untuk ketiga kalinya, Raja pun melakukan permintaan untuk ketiga kalinya. Tetapi Raja tersebut, walau bagaimanapun sepertinya tidak sadar bahwa sutta yang sangat singkat, wejangadama yang sangat singkat tersebut telah diberikan dalam waktu tiga, dan itu sudah ketiga kalinya. The Buddha's giving again Abhama Joko Maharaja Jepo Demo Yoko Aje Samadhi Gesha Dikeji Deja Dami Ginsewa Ajan Sambaradi Ginsewa. Practice with mindfulness, O Great King. So the mindfulness is the one thing which secure both kind of good, the good pertaining to the present life and the good pertaining to the future life. Jadi Abhamadungku Maharaja dan seterusnya, berlatihlah dengan sakti, O Raja. Demikianlah sakti tersebut merupakan satu hal yang dapat mengamankan kedua jenis kebaikan, kebaikan yang bersangkutan dengan kehidupan yang sekarang dan juga kehidupan yang bersangkutan dengan kehidupan mendatang. The gifts of him of hearing were too small to receive the enormity of the Buddha's walk. Jadi boleh dikatakan bahwa indera pendengaran dari raja tersebut demikian kecilnya hingga susah menerima kedalaman dari kata-kata Sang Buddha. It talks are too brief and the ear are too large. Then people with such ear become testified. Jadi jika ceramah-ceramah tersebut seperti demikian yang sangat singkat sekali dan telinga dari si pendengar adalah terlalu besar, maka orang-orang seperti demikian akan menjadi tidak puas sekali dengan wejangan dhamma tersebut. That's it with the people who are too clever and have too much knowledge. Ya, jadi itu hanya bagi mereka orang-orang seperti mereka yang memiliki kecerdasan yang tinggi dan memiliki pengetahuan yang banyak. For them, two jewels will be like no feeding them enough. Jadi bagi orang-orang seperti demikian, hanya kata-kata yang terlalu ringkas tidak akan cukup memuaskan mereka. But for tall people with two little knowledges, belief, but profound Dhamma words will not penetrate their mind. Tetapi bagi orang-orang yang agak lamban dan memiliki pengetahuan yang agak sedikit, sebuah Dhamma Talk yang berdalam sekali tidaklah akan sanggup mempenetrasi pikiran mereka.
as well as if a weak, skinny, sick person had been treated to a rich banquet. Jadi ini dapat diperumpamakan seperti seorang orang sakit, kurus dan juga lemah dan diundang untuk menikmati jamuan yang mewah. The king's power of the mind were too weak, too deficient to absorb the profundity of the Buddha's precious words. Jadi pikiran daripada raja tersebut sangat lemah sekali, sangat minim sekali untuk dapat mencerah kedalaman dari ucapan-ucapan yang sangat akan makna daripada Sang Buddha. The Dhamma talk, the Dhamma was too wise for him to comprehend. Jadi Dhamma tersebut terlampau luas baginya untuk dipahami olehnya. The Buddha talk was not only as big as the elephant's footprint, it was as wide as the ocean. Jadi ceramah Dhamma diberikan oleh Sang Buddha tidak hanya sebesar dari sejajar kaki seekor gajah, tetapi seluas samudra. He requests Buddha only the, like the elephant footprint, but Buddha thinks that this walk is like the ocean. Jadi dia meminta Dhammatok daripada Sang Buddha yang hanya sebesar jejak kaki seekor gajah, tetapi Dhammatok diberikan itu seluas dari samudra. When the king asks the Buddha to deliver the talk, the Blessed One replied that the talk has been delivered. Jadi ketika raja tersebut bertanya kepada Sang Buddha, meminta kepada Sang Buddha untuk memberikan ceramah dhamma tersebut, Sang Bhagawan hanya menjawab bahwa ceramah dhamma tersebut telah diberikan. The king was surprised and asked what the talk was about. Jadi raja tersebut sangat kaget dan bertanya, ceramah dhamma apa sih yang diberikan? When the Buddha said, that is what's about, Appamadena Maharaja Sambhadehi. The king said that he still could not understand. Jadi ketika Sang Buddha berkata bahwa dhamma talk tersebut adalah mengenai Appamadena Maharaja Sambhadehi, maka raja hanya berkata, bahwa dia tetaplah tidak mengerti. All of you, do you understand this talk? Apakah ada semua memahami kata dari Appamadena Maharaja Sambhadehi tersebut? You don't understand like King Kosala. Anda sangat tidak mengerti seperti Raja Kosala. So he asked the Buddha to please explain it again. Kemudian dia pun meminta kepada Sang Buddha untuk menjelaskannya sekali lagi. The Buddha then said, Appamadena means sati, my goodness. Jadi Sang Buddha pun kemudian menjawab, Appamadena ini memiliki maksud adalah sati. What is Appamadena? Apa maksud dari Appamadena? Mindfulness. Sati. For sati. Be mindful. Only with the mindfulness you will be full of the morality, sila, concentration, samadhi, and wisdom, and jadi haraplah memiliki sati. Hanya dengan adanya sati, maka Anda akan dipenuhi oleh sila, samadhi dan juga karma. If I would talk mindfulness, you take the precepts, also your precepts is then broken. Jadi tanpa adanya sati, meskipun Anda mengambil sila, sila Anda juga pasti bisa rusak. You haven't mindfulness, you practice, going to practice, for example, anapanasati, you cannot attain any concentration. Jadi meskipun Anda, jadi saat Anda tidak memiliki sati, meskipun Anda berlatih meditasi seperti misalkan anapanasati, maka Anda tidak dapat memiliki pencapaian samadhi. You haven't concentrate, you cannot practice vipassana. Jika Anda tidak memiliki konsentrasi atau samadhi, maka Anda tidak akan bisa berlatih vipassana. Without mindfulness, sila samadhi impenya cannot be attained. Mindfulness is the basis for the whole of the sasana. Jadi tanpa adanya sati, sila samadhi dan hanya tidaklah dapat dicapai. Sati merupakan landasan dari semua dari adanya Sang Buddha atau sasana. You remove the sati, your sasana is finished. Jadi jika Anda menyingkirkan sati Anda, maka sasana Anda atau adanya Sang Buddha bagi Anda itu sudah selesai. That is why the great mindfulness sutta
maka seti badana soda was delivered. Oleh karena itulah maka maka sati badana soda atau soda besar mengenai landasan dari sati tersebut disampaikan. Seti it is the foundation for morality, foundation for concentration, and foundation for wisdom. Jadi sati tersebut merupakan fondasi daripada sila, samadhi, dan juga panya. Without sati, you cannot keep your precept. Tanpa adanya sati, Anda tidak akan bisa menjaga sila Anda. For example, the mosquito bite to you. What are you doing? Seandainya, misalkan seekor nyamuk menggigit Anda, apa yang akan Anda lakukan? It is with sati or without sati. Maka itu akan ada reaksinya dengan sati atau tanpa sati. You without sati already pine. That mosquito is a tiny. Jadi, right? Jika tanpa sati, Anda mungkin akan seperti yang dibutuhkan. Let's say without sati. Sometimes you have without mindfulness, no sati. Sometimes you are spreading it, put somewhere, after that you cannot find. Jadi jika tanpa ada sati, seandainya misalkan Anda menaruh kacamata Anda di tempat mana, lalu kemudian Anda tidak akan ingat, tidak tahu kita kacamata tersebut kamu di mana. Sati has the power to keep the ever wandering mind to focus on one meditation object. Jadi sati itu memiliki kekuatan untuk menjaga pikiran yang selalu berkelana untuk menetap di satu jenis subjek meditasi. It is mindfulness that can calm and still the relaxed, restless, monkey-like mind to be attentive to one meditation object only. Jadi adalah sati tersebut yang dapat menenangkan pikiran dan menetapkan pikiran yang lucu selayaknya seperti pikiran lainnya seperti pikiran tersebutnya seperti seekor monyet yang loncat ke sana loncat ke sini untuk tetap memperhatikan kepada satu subjek meditasi saja. Our mind is like a monkey mind. Jadi pikiran kita ini sama seperti seekor monyet. The monkey you see in the forest, it never stay there. Generally praise. Jadi seperti lainnya siapa monyet kalau di hutan itu mereka tidak pernah berhenti, mereka selalu loncat ke sana dan loncat ke sini. Our mind is also turn a lot of objects. Pikiran kita juga sama halnya, selalu loncat ke objek ini dan objek itu. You have without mindfulness, your mind going to unwholesome objects. Jadi tanpa adanya sati, maka pikiran Anda akan cenderung menuju ke pikiran yang usaha atau tidak baik. You have mindfulness, your mind is going on wholesome mind. Jadi jika Anda memiliki sati, maka pikiran Anda cenderung ke kualitas yang usaha atau pikiran yang baik. The mind is tied to that one object with the rope of the stick. Jadi pikiran itu diikat pada satu objek saja dengan tali daripada sati. As the mind is focused on one object only, it becomes ekagata, one to fight the next. Jadi dikarenakan pikiran tersebut hanya menetap di satu objek saja, maka dia pun menjadi ekagata atau satu pengusaha. That is the moment that samadhi, concentration, and depth. Itu adalah saat di mana samadhi mulai berlangsung. You have one object, one practice at the time you can call concentration samadhi. Jadi jika Anda memiliki satu objek saja, maka saat itu Anda dapat mengatakan bahwa Anda memiliki samadhi. Which object? Meditation you are. Your meditation object. Objek apakah tersebut? Yaitu objek meditasi Anda. That is how and why mindfulness is due to cultivate samadhi. Itulah bagaimana dan kenapa samadhi tersebut dipergunakan untuk mengembangkan samadhi. For example, you practice in anapana. Sebagai contohnya, jika Anda berlatih anapana sati, so you need to mindfulness. How to practice anapana? You can see the PowerPoint and show the shot because of no time. Jadi, so, jadi jika Anda ingin berlatih meditasi, ya Anda dapat berlatih salah satu objek meditasi seperti contohnya anapana sati yang akan ditunjukkan oleh PowerPoint tersebut, tapi Anda sarankan saja karena keterbatasan waktu.
When you sit in meditation, you need to lay cushion. Jadi ketika Anda hendak melakukan meditasi, Anda memerlukan alas dulu. The cushion of three pingali high or four pingali high. Ya, jadi alas dulu tersebut bisa jadi setinggi beberapa jari. Sit on half or cushion. Jadi duduklah di hanya setengah bagian daripada alas dulu tersebut. Straighten your back. Dan tegakkan punggung Anda. Present your arms and legs comfortably. Nah, posisikan lengan dan lengan dan kaki Anda di posisi yang sama. Relax your arms and place your arms in any comfortable position. Jadi Anda dapat merilekskan lengan dan maupun telapak tangan Anda di posisi manapun yang sama. You may place either your left leg in front of or right leg in front of. Jadi kaki Anda dapat diletakkan baik yang di kiri yang depan maupun kaki kanan yang dari depan. Other way to place your arms in plank. Jadi gambar itu menunjukkan bagaimana cara lainnya Anda untuk meletakkan tangan. That is also plank. Also this way you can. Ya, jadi seperti yang ditunjukkan di PowerPoint tersebut, berbagai macam cara untuk meletakkan tangan atau lengan Anda itu juga dapat dilakukan. This is not comfortable. Jadi yang begini tidak. Oh, meditation. Some days it like this, not like meditation. Jadi kalau dengan posisi dan begini itu bukan posisi seorang meditator. Is it not suitable for sila? Tidak sesuai sekali untuk sila. Sampai after that, straighten your back, relax your body, close your eyes naturally, normally. Relax the whole body. Jadi setelah Anda duduk, Anda memejamkan mata, tegakkan punggung Anda, relaxkan badan dan seluruh tubuh Anda dan pikiran Anda. Your mind is paying attention around the nose right area. You can see here. Jadi kemudian pikiran Anda menetap di area sekitar lubang hidung seperti telinga. Your mind will be aware of the breath. Jadi Anda membiarkan pikiran Anda menetap di sana dan menunggu di sana untuk sadar akan nafas tersebut. Breathe in, you know, and breathe out, you know, out. That's all. Jadi saat Anda bernafas masuk, Anda cukup mengetahui Anda bernafas masuk. Saat bernafas keluar, Anda mengetahui Anda bernafas keluar. Hanya itu saja. This is your mind. This is your in-breath. The body says, so sadhava asasati. Mindfully breathe in. Ya, jadi itu yang seperti gambar bintang itu merupakan tempat Anda menempatkan pikiran Anda dan yang tanda panah itu merupakan nafas Anda. Itu hanya ibarat saja. Jadi dalam bahasa Pali itu sadhava asasati, yang artinya dia sati pada saat nafas masuk. Carefully to see, breathe in and don't follow inside the nose your mind. Jadi hari-hari yang sesama ya itu dari kita hanya sati pada nafas saja, jangan ikuti nafas itu sampai kepada bagian dalam daripada itu. I show again, breathe mindfully. So your breath here, so you can count. And so after that, breathe out. Jadi Anda menempatkan pikiran Anda di titik itu. Jadi saat bernafas masuk, Anda mengetahui bahwa nafas masuk. Saat keluar, Anda juga mengetahui juga nafas keluar seperti itu. So, breathe out also mindfully. Don't follow the breath. Some people breathing in whole body, breathing out quickly coming out. So, this has become tired. You cannot concentrate. Jadi suatu bernafas itu harus dengan sati. Tidak seperti sebagian orang, mereka saat bernafas masuk juga buru-buru dilakukan nafas masuk, saat bernafas keluar juga buru-buru dihembuskan keluar. Jika Anda melakukan dengan cara seperti demikian, Anda hanya akan lelah saja. For example,
That town only one cave. The people going go out from that cave. Jadi sebagai perumpamaan pada sebuah kota misalkan hanya terdapat sebuah gerbang saja, hanya ada satu gerbang untuk memasuki dan keluar dari gerbang tersebut. Who is within the cave? We call gatekeeper. Jadi siapa yang menunggu di pintu gerbang tersebut? Kita sebut itu sebagai si penjaga gerbang. His leader said to him, "Hey keeper, I want to know how many people going out from your gates." Jadi pemimpinnya berkata kepadanya, "Hai penjaga gerbang, saya ingin mengetahui berapa orang yang melewati, yang memasuk dan keluar daripada gerbang tersebut." What he doing? Apa yang mereka lakukan? So he going to wait the gate. He count the people. At the time he count, one people going. See like this. One people go out. See like this. He can know all the people. Jadi jika dia melakukan seperti satu orang keluar, dia hitung oh satu orang dan dia mengikutinya. Satu orang masuk dia mengikutinya. Jika dia melakukan seperti demikian, menghitung orang tersebut, dapatkah dia memperhatikan orang-orangnya? He cannot know all the people. He will become tired. Because one going sleep, one going out sleep, he don't know all the people. Also become tired. Jadi jika dia melihat dan mengikuti orang yang masuk sampai jauh atau mengikuti orang yang keluar sampai jauh, maka dia hanya akan lelah saja karena dan itu pun dia tidak bisa mengetahui semua orang yang lewat di satu pintu gerbang tersebut. Only he just to count beforehand, 1, 2, 3, so he can know all. Jadi hanya dengan menghitung orang yang melewati di depan dia yang sebelum masuk dan keluar dari pintu gerbang saja, maka dengan demikian dia bisa mengetahui semua nafas semua orang yang melewati gerbang tersebut. He not do that. He only see he standing there play for his leg. He don't know that people how many going out. Nah, jadi jika dia hanya berdiri di sana saja tidak melakukan karya lain, maka dia juga tidak akan mengetahui berapa orang yang sedang keluar dan masuk dari pintu gerbang tersebut. So our mind is like a gatekeeper. Jadi pikiran kita dapat diibaratkan sebagai seorang penjaga gerbang. So the mind gatekeeper within the gate and about the nose top of the apartment. Jadi pikiran kita itu seperti seorang penjaga gerbang yang sedang menunggu di lokasi yang di bagian atas dari pikiran atau di bawah dari lubang hidung. This one is a gatekeeper, our mind. Jadi pikiran kita ini adalah this, penjaga gerbang. This one is like a going out the people. Yang tanda-tanda itu merupakan orang yang keluar dan masuk atau nafas. His focus aware the breath. Don't follow inside the nose. Don't follow outside the nose. Ya, jadi hanya cukup sadar atau mengaktifkan nafas saja. Jangan mengikuti nafas itu ke hingga ke bagian dalam hidung atau mengikutinya keluar terlalu jauh. So mindfully breathe in, mindfully breathe out. Jadi bernafas masuk dengan sapi, bernafas keluar juga dengan sapi. Other time carefully, some people they breathe, breathe in. Just he got in front of his breath is annoying his. So waiting the out-breath. The out-breath is annoying coming. It's this moment our mind is go out. Go out meaning take the other object. Ya, jadi sebagian orang misalkan pada saat nafas masuk dan nafas masuknya belum selesai, atau dengan misalkan dengan kondisi lainnya, pada saat pergantian nafas masuk, saat nafasnya tidak keluar. Nah, pada momen pergantian ini, mereka tidak cukup memiliki sapi, sehingga pada momen pergantian tersebut, pikiran pun keluar dan melenceng dan mengambil objek lain. Breathe mindfully, breathe out mindfully, that near the end of time, you count your mind inside in, so just coming out, out breath. Also, you mindfully, so near the end of time, you can count out breath. Ya, jadi pada saat bernafas masuk, saat nafas masuk itu sedang mencapai penghujungnya, Anda mulai mengetahui bahwa nafas ini masuk, dan pada saat nafas keluar, dan saat Anda mencapai kondisi ujung dari nafas keluar tersebut, Anda hanya cukup mengetahui bahwa nafas keluar. So your mind is not going out. Jadi dengan demikian, maka pikiran Anda tidak dapat mengendalikan. Don't wait and sit inside the nose, your mind. Jadi jangan memperhatikan bagian dalam daripada hidung Anda. Don't pay too much attention to the skin or touching part.
Jadi perhatian juga jangan terlalu ditekankan terlalu banyak pada kulit maupun titik sentuh. You pay attention your mind inside the throat, you are always speaking. Jika Anda perhatikan bagian dalam dari hidung Anda, bagian dalam hidung Anda akan menjadi kencang. Because sometimes kriya dia. So this is you don't know that breath, you know in the cushion, karekat is there. Jadi jika Anda memperhatikan bagian dalam tersebut, Anda tidak akan mengetahui nafas Anda, hanya akan mengetahui karakteristik daripada mendorong. You pay attention too much to the skin. Yes, that you know hot, sometimes cold. Jadi jika Anda memberi perhatian terlalu banyak pada kulit Anda, Anda hanya akan mengetahui kondisi kulit tersebut kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas. Relax your jaw and don't clang your teeth. Jadi rahangnya direlaxkan saja dan juga jangan memperketat-ketatkan ini. Do not use your eyes to pay attention to the breath on your mind. Jadi janganlah mempergunakan mata Anda untuk mengamati nafas maupun mimika Anda. Only train the mind. You use your eye to focus, your eye become tired and become headache. Jadi hanya memperhatikan nafas dengan pikiran saja, bukan dengan mata. Jika Anda menggunakan mata, Anda hanya akan capai dan sakit kepala saja. Because we close our eye, cannot see nothing. Only the mind can go. Jadi, karena mata kita ditutup, maka mata tersebut pun otomatis tidak akan bisa melihat. Hanya pikiran saja yang dapat mengerti dan melihat. So when you breathe in, sometimes long, sometimes short, you know it, breathe in, also you count, and breathe out, you count out. Ya, jadi karena kita bernafas masuk, Anda tidak tahu nafas masuk, bernafas keluar, Anda juga mengetahui bahwa ini nafas keluar. Anda tidak perlu tahu nafas tersebut panjang atau pendek. Anda mengetahui bahwa nafas tersebut panjang atau pendek, Anda mengetahui. Sometimes breathe knowing all that you are breath. Jadi terkadang Anda dapat bernafas dengan mengetahui keseluruhan dari nafas Anda. Other time, some you can see the light around your face. You don't pay attention. This is not your object. Jadi dengan memperhatikan seperti demikian, kadang-kadang akan muncul cahaya di sekitar wajah Anda. Namun jangan diperhatikan karena ini bukanlah objek Anda. So after that, the light appear in front of your eyes. Jadi jika Anda melakukan seperti demikian, cahaya tersebut akan muncul di depan hidung Anda. Your mind automatically focus face to the light. The time only watch to the light. Jadi pada saat itu pikiran Anda hanya akan secara otomatis memperhatikan cahaya tersebut dan fix kepada objek tersebut dan mengetahui cahaya tersebut. The light is here, don't worry, don't fight, go back to in breath, out breath. Jika cahaya tersebut hilang, Anda tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, hanya cukup fokus kembali kepada nafas masuk dan nafas keluar. Some people are directly very bright, some people are slowly and jadi mungkin bagi sebagian orang dapat langsung cahaya menjadi sangat terang, tapi sebagian orang mungkin hanya like secara bertahap terangnya. Like the smoky, you can focus there. So after that we can, we call this a smoky light is very karma nimitta. Jadi seperti cahaya-cahaya yang agak kekabut-kabutan. Nah, yang jika hal ini yang terjadi, maka ini kita sebut sebagai pari karma nimitta. After that, it's a white, we call Ugraha Nimitta. Jika dia bertambah terang sedikit, maka kita menamakannya sebagai Ugraha Nimitta. After that, become bright, we call Patipaka Nimitta. Dan jika dia bertambah menjadi terang dan cerah, maka kita sebut itu sebagai Patipaka Nimitta. This is your object. That time you don't go back to practice and breath out breath. Only watch to the Nimitta. Jadi inilah baru pati bagian ini tersebut baru merupakan objek Anda dan Anda hanya memperhatikan objek daripada pati bagian ini tersebut. Also don't pay attention too much. You pay attention too much, so the light is become long, sometimes become shaky. So become shaky, you won't control. Cannot control after that experience. Jadi Anda saat memperhatikan limitan saya tersebut, Anda juga tidak perlu terlalu bersikeras mengamati cahaya tersebut, hanya sekedarnya saja, karena jika Anda terlalu bersikeras dalam memperhatikan cahaya tersebut kadang mungkin akan berubah menjadi panjang, pendek, dan kadang tidak stabil, dan akhirnya akan menjadi hilang. So, you can focus to this Ugraha Nimitta,
about 1 hour, 2 hour, 3 hours. Jadi, so at the time we can call China State. Jadi jika Anda fokus kepada, Anda memperhatikan pada umat ini atau selama 2 jam, 3 jam dan bisa mempertahankan kondisi tersebut, maka saat itu mungkin Anda akan mengalami kondisi jana. You got the indicator, you find the teacher. He will teach you pertama jana, apa, first jana, second jana, or third jana. Jadi jika Anda sudah memiliki imitan, silakan cari seorang guru yang akan mengajari Anda untuk memasuki jana 1, jana 2, jana 3, jana. So I want to talk today because no time to talk. Jadi sebenarnya akan diceritakan secara lengkap, tapi karena waktunya sangat terbatas sekali, tidak bisa. So now you practice in Anapanasati. All the time you need the mindfulness. Jadi dalam melatih Anapanasati tersebut, sepanjang waktu Anda memerlukan sati. Yeah, without mindfulness, you cannot concentrate. Tanpa adanya sati, Anda tidak akan bisa berkonsentrasi ke dalam waktu. Then we go over the talk. Then as the mind gets to the one point test, sati raises up what has been dominant in the mind. Kemudian saat dari pikiran tersebut mulai memiliki satu pengusahaan, sati pun muncul. Sati pun muncul, memunculkan apa yang bersemayam di dalam kualitas sebaiknya yang bersemayam di pikiran tersebut. What are these dominant things which lie in the mind? Apa hal yang bersemayam di dalam pikiran tersebut? What are these characteristics of the mind? Apa karakteristik daripada pikiran tersebut? That which know the sensuality is the mind. Yang mengetahui hal-hal yang bersifat indriyawi itu ialah pikiran. So what does the mind do? Lalu apa yang dilakukan oleh pikiran tersebut? Every time the mind senses, feelings appear, perceptions come to be, formation occur. Setiap kali pikiran merasakan sesuatu, maka perasaan pun muncul, persepsi pun terjadi, dan formasi-formasi pun timbul. Whenever the mindfulness pathway do so do feeling, perception, formation, and etc. also pathway. Jadi kapanpun sati tersebut berlalu, maka baik perasaan, persepsi maupun formasi-formasi semuanya akan berlalu juga. This does not happen to the mind alone. Ini tidak terjadi hanya pada pikiran saja. They are happening at the same time and together. Mereka semua terjadi pada saat yang bersamaan dan secara bersamaan. The feeling, perception, formation, evolution, etc. that concurrently or the mind are all around by sati. In the mind, I need a fine name. Jadi perasaan, persepsi, formasi-formasi, dan juga kehendak dan sebagainya, yang semuanya bersamaan dengan pikiran tersebut, semuanya muncul dikarenakan oleh sati, dan pikiran tersebut pun mengidentifikasikan mereka. Therefore, sati has two functions. One is that it holds and bend the senses. Ya, oleh karena itu sati memiliki dua fungsi. Yang satunya adalah dia menggenggam dan mengikat indera tersebut. The other is that it arouses the dormant senses. Hal lainnya ialah untuk memunculkan indera yang bersemayam. In nafas, sati is the keeper of the mind. Dan sebagai dampaknya, sati merupakan penjaga daripada pikiran. That is what is meant by anapana apamadhyena sambandhita. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan apamadhyena sambandhita. Act with mindfulness. Bertindaklah dengan sati. With full mindfulness, sati, samadhi, concentration in penya wisdom will also be complete. Jadi dengan adanya sati, maka samadhi dan panya pun juga akan terpenuhi. For instance, sila morality is refraining from contentionary bodily action, intentionally power as wrong action. Jadi sebagai contohnya, sila
sila itu ialah menghindari perbuatan salah yang berganda baik secara ucapan maupun secara jasmani. Jadi, when see that you do no wrong, si sahabat tersebut akan melihat bahwa Anda tidak melakukan kesalahan. So, jadi, develops your morality. Jadi, sahabat tersebut akan mengembangkan moralitas atau sila Anda. As soon as you let go of sati, your sila is broken. Segera setelah Anda melepaskan sati tersebut, maka sila Anda juga akan hancur dan lepas. Also, sati protest use again the five hindrances niwarana. Dan sati tersebut juga melindungi Anda daripada lima niwarana atau lima rintangan. The five hindrances are sensual desire, evil, sloth and papa, restless and remorse, doubt. Jadi lima niwarana atau lima rintangan tersebut, yang pertama ialah keinginan indriyawi, yang kedua adalah kemauan buruk, yang ketiga adalah malas dan lamban, keempat adalah kericuhan pikiran dan sesal, yang kelima adalah keraguan-raguan. For example, you practice in anapanasati. At that time, you are without mindfulness. These five hindrances come from your mind one by one. Jadi, sebagai contoh, misalkan saat Anda sedang berlatih anapanasati dan Anda tidak memiliki sati, maka satu persatu dari niwarana tersebut akan muncul di pikiran Anda. You are without sati, you practice in anapanasati. At that time, your mind is first hindrance is such a desire come from your mind. So you need to do that, you need to do this, you want to go shopping, right? You need to do something, so you focus your object. Ya, jadi misalkan saat berada di anapanasati, misalkan pada contoh kasus keinginan imperiali muncul, maka ada saat berada di anapanasati muncul keinginan untuk, oh mungkin saya harus pergi belanja atau memikirkan hal-hal lainnya. At that time, saying that evil also come from arises your mind. You cannot focus. You cannot practice your object. That has you become unclean yourself. Jadi sama halnya juga seperti dengan misalkan kemauan buruk, dan saat kemauan buruk tersebut muncul, maka Anda tidak bisa berkonsentrasi terhadap objek meditasi Anda. You cannot concentrate. Also, the mind arises strong and pop up. Sometimes, many times you want to see that. Jadi jika Anda tidak bisa berkonsentrasi dengan cukup baik pada objek meditasi Anda, maka kemalasan dan kelambanan pikiran pun akan muncul. Because of without mindfulness. Karena tanpa adanya sati. Also, again the restless and remote come on your mind. That time you had a lot of doubt. Yeah. Arises your mind. Jadi pada saat misalkan kericuhan dari saat pikiran tersebut muncul dan rasa sesal juga muncul, maka keraguan-keraguan juga akan muncul. You can tell, you think, the teacher say, focus the parents and begin the light and begin attaining jhana. You don't this really. Jadi misalkan Anda mendengar bahwa seorang guru hanya berkata, hanya cukup fokus kepada nafas dan akan dan nafas itu akan menjadi cahaya dan Anda akan bisa mencapai jhana. Tetapi Anda meragukan, memiliki keraguan terhadap hal tersebut, ini akan terjadi. The moment you drop your mindfulness, the five hindrances enter your mind one by one. That is why sati can control your mind so that you can develop samadhi. Jadi saat di mana Anda melepaskan sati Anda, niwarana tersebut akan satu persatu memasuki pikiran Anda. Itulah kenapa sati disebutkan dapat mengontrol pikiran Anda dan juga dapat mengembangkan samadhi. The wisdom to recognize and to the discern consciousness and this associated mental factor, cetasika, perception, senya, and evolution, cetana. All are developed by sati. Jadi kebijaksanaan atau banyak untuk mengenali dan mengetahui cita dan juga faktor-faktor mental yang berasosiasi bersamanya atau cetasika, persepsi atau sanya dan juga kehendak maupun cetana, semuanya dikembangkan melalui sati tersebut.
That is why the Buddha said in the Mahasatipatthana Sutta that there is only one way. Without sati, the sasana will collapse. Oleh karena itu, Sang Buddha pun mengatakan di dalam Mahasatipatthana Sutta bahwa hanya terdapat satu jalan saja. Tanpa adanya sati, maka sasana akan runtuh. Already in Baba Asian disciplines by sati, samadhi is developed by sati. The knowledge to discern mentality, materiality, nama and rupa, they are causes, and the vipassana, wisdom, all are dependent on sati. Jadi perbuatan-perbuatan secara fisik maupun secara ucapan semuanya didisiplinkan melalui sati. Samadhi juga dikembangkan melalui sati. Pengetahuan untuk mencermati secara seksama rupa dan nama, mentalitas ataupun materialitas, dan juga kebijaksanaan dari vipassana semuanya bergantung kepada sati. So all the three disciplines, that is sila, samadhi, panyaha, based on sati. Demikianlah tiga jenis disiplin, yaitu sila, samadhi, dan panya, semuanya berdasarkan kepada sati. The Dhamma of Anapana is the road to the deathless, which is Nirvana. Jadi Dhamma dari Anapana tersebut merupakan jalan menuju ke tanpa kematian, yaitu Nirvana. To live carefully, to live with a difference, to live deathlessly. That is to live with pamada, which is walking alone the road to death. Jadi untuk menjalani kehidupan dengan dengan lalai atau dengan tidak dengan penuh perhatian, dengan ketidakmawasan, itu adalah jenis kehidupan daripada pamada, yang dimana itu merupakan jalan menuju ke kematian. So as long as you walk on the road of pamada, you are going to meet death. Jadi sepanjang Anda berjalan di jalan daripada pamada tersebut, Anda akan menemui kematian. That means heedlessness leads to death, which leads to nirvana. Itu dimaksud adalah ketanpa kemawasan itu menuju kepada kematian yang mengarahkan kepada keberadaan kembali. You have without mindfulness, you are walking on the death way. Jadi tanpa adanya sati, Anda hanya akan menapaki jalan daripada kematian. Why? You cannot attain nirvana. Kenapa? Karena Anda tidak akan bisa merealisasi nirvana. You reborn again and again, you die again and again. Anda hanya akan terberadakan kembali dan lagi. Anda tidak akan bisa mencapai nirvana. When you die after a life of deathlessness, a life without sati, you are wrong. You are going to be reborn in samsara round of events. Again and again, you can never reach to the nirvana. The deathless state. Jadi, jika Anda tidak memiliki sati, maka setelah Anda meninggal, setelah Anda meninggal dari kehidupan tersebut dengan tanpa adanya kemawasan atau dengan adanya kelemahan pikiran, maka kehidupan tanpa sati tersebut hanya Anda hanya akan mengalami keberadaan kembali dan lagi di dalam samsara atau siklus keberadaan berulang-ulang. Anda tidak akan pernah bisa untuk mencapai nibbana atau kondisi tanpa kematian. Without sati, it is impossible to develop sila, samadhi, and panya. Without these three, you might as well as be dead. This is how the Buddha explained to the slow wisdom king. Jadi tanpa adanya sati tersebut adalah mustahil untuk mengembangkan sila, samadhi, dan panya. Tanpa adanya ketiga tersebut, Anda sama saja halnya seperti sudah meninggal. Itulah bagaimana sama-sama Buddha menjelaskannya kepada raja yang dengan pengetahuan yang tumpul tersebut. Okay, with mindfulness in hand, you are on the road to that state of nirvana. Oh Paduka, dengan adanya sati di genggaman Anda layaknya berjalan di jalan yang menuju kepada kondisi tanpa kematian atau nirvana.
Without mindfulness, you are on the way to death. Tanpa adanya sati, Anda hanya akan sedang menyusuri jalan menuju kematian. Those with mindfulness do not die. Mereka yang memiliki sati tidak akan mati. Those without mindfulness even thought they may be alive and breathing, but they are like dead. Jadi bagi mereka yang tanpa adanya sati tersebut, meskipun mereka terlihat hidup dan bernafas, tetapi mereka sepertinya mati. Do you know what the deaths are? Apa Anda mengerti apa maksud dari kematian tersebut? Their morality is death, their concentration is death, their wisdom is death. Their wisdom are death. Jadi sila mereka mengalami kematian, konsentrasi mereka juga memiliki kematian, dan juga kebijaksanaan mereka mengalami kematian. Although they are not physically dead, it is as if they are living in the land of the dead. Jadi meskipun mereka seperti tidak mati secara fisik, tetapi ini seperti lainnya mereka hidup di dalam daratan kematian. That's why in whatever you do, whatever you may be, always have mindfulness in hand. Always practice with mindfulness. Oleh karena itu, apapun Anda, apapun yang sedang Anda lakukan, dimanapun Anda berada, harap untuk selalu menggenggam sati, untuk selalu praktekkan, selalu berlatih untuk memiliki sati. In the Dhammapada, Buddha talks. Apamajo amajam badam pamajo misu no badam apamajam nambi yanti ye pamata yathamata. What that mean? Mindfulness is the path to the deathless. Without mindfulness is the path to the death. The mindful die not. Those without mindfulness are as if death already. Jadi, apa mado anak amata padam dan sebagainya seterusnya yang memiliki arti sati adalah jalan menuju ke tanpa kematian. Tanpa adanya sati adalah jalan menuju ke kematian. Yang memiliki sati tidaklah mati. Bagi mereka yang tidak memiliki sati, layaknya seperti seorang yang telah mati. So, okay, mindfulness is the one thing which secure both kind of goods. The goal pertaining to the present life end, and the goal that pertaining to the future life. Demikianlah upaduka, sati itu adalah satu hal yang dapat mengamankan dua jenis kebaikan. Kebaikan yang berhubungan dengan keberadaan sekarang, dan juga kebaikan yang berhubungan dengan keberadaan masa depan. Okay, just as all the footprints of cows, goats, sheep, and all the other animals' footprints can fit into the elephant footprints, footprint of the elephants. So it is in the apamaja dhamma that sila, samadhi, and penya are contained. Demikian apa juga, seperti layaknya semua jejak kaki daripada sapi, kambing maupun domba, dan semua binatang-binatang lainnya dapat masuk ke dalam jejak kaki daripada seekor gajah. Demikianlah dhamma daripada apamadena tersebut dapat mencakup sila, samadhi, dan panya. Okay, even though these stars in the sky shine so brightly, their lights fade when their moon appears. Oh, Paduka, meskipun bintang-bintang di langit bersinar demikian terangnya, tetapi cahaya mereka pun pudar ketika bulan muncul. Such as the apamada dhamma like the moon. Demikianlah dhamma dari apamada tersebut bagaikan bulan. Before an enlightened Buddha appears on the earth, two luggage beings accused as to whom is the most nowhere. Jadi sebelum sama Sambuddha muncul di bumi ini,
Makhluk-makhluk berkaki dua berargumentasi siapa yang sebab siapa merupakan makhluk yang paling mulia atau paling luhur. They argue that the Brahmins are the noblest, or the king are noblest, the deva are noblest, or the Sakya king or noblest, the Brahmas and so on. Mereka pun berargumentasi bahwa kaum Brahmin merupakan yang paling mulia, atau raja, atau dewa, atau raja Saka, atau Sakya, maupun Brahma, dan seterusnya yang merupakan yang paling mulia. As soon as an elected one appears, all two legged beings bow down at the Buddha's feet. Tetapi segera setelah yang terberkahi atau yang terserahkan sebelumnya muncul, semua makhluk berkaki dua bersujud di kaki daripada sama Sang Buddha. That is why the Buddha is undoubtedly the most noble. Oleh karena itu, tanpa diragukan yang sama Sang Buddha adalah yang paling mulia. Similarly, of all the dhammas, the dhamma of Anapana is the noblest one. Demikian pula halnya dari semua dhamma. Dhamma dari Appamada tersebut merupakan yang paling mulia. However, King Kosala did not appear to have absorbed any bit of the Buddha's discourse. Akan tetapi, Raja Kosala tersebut tidak tampak memiliki sedikit pun pemahaman walau hanya sedikit pun dari apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Instead, he put his hand together in Anjali and asked to be excused, as he had to attend to any affair of state. Sebaliknya, dia pun beranjali dan meminta permisi kepada Sang Buddha karena dia hendak menghadiri berbagai macam tugas kenegaraan. As he arose to leave, the Buddha said, "So go." Jadi saat dia beranjak hendak meninggalkan tersebut, Sang Buddha pun berkata, Realize your own times and do your own work. And so the king bow and leave. Manfaatkanlah waktu Anda dan lakukanlah pekerjaan Anda. Demikianlah Sang Raja pun mengundurkan diri dan meninggalkan lokasi tersebut. So the king went back. Maka he didn't take anything. Dan tidak mungkin mencapai apa. So for one who desire long life, healthy, beauty, heaven and noble path, you need to mindfulness. Jadi bagi mereka yang menginginkan usia panjang, kesehatan dan juga keindahan ataupun kerupawanan, lahir di alam surga dan juga kelahiran yang mulia, maka Anda harus memiliki sati. You need to long age, so you mindfully. You need to healthy, you must mindfully. So this food is that eat or not that eat, suitable or not suitable, you are not mindfully, or very good, very nice. You follow to your mouth, and then you will become sick. That's why Buddha said that to the king, also mindfully to eating, mindfully to doing. Jadi, jika Anda menginginkan hidup panjang, umur panjang, maka apa yang Anda lakukan, Anda harus memiliki sati. Anda ingin memiliki kesehatan, apa yang harus Anda lakukan, Anda harus memiliki sati. Demikian pula yang diucapkan Sang Buddha kepada Raja Pasen tadi, bahwa kita juga harus mengontrol atau mengendalikan mulut kita. Jika kita hanya mengikuti kemauan daripada mulut kita, kita juga akan mengalami, kita tidak akan memiliki sati tersebut. Inilah yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada Raja Pasen tadi. The biasness of the lofty delights are following in succession that wise pride mindfulness in doing deeds of merit. Berbagai macam jenis daripada kesenangan yang berlimpah dan juga kesuksesan yang berlangsung secara berkesinambungan, maka sati tersebut yang adalah merupakan hal yang dipuji daripada bijaksanawan. The wise person who has mindfulness circle both kind of good, the good visible in this very life, and the good
visible in the future life. Thus, steadfast one by attaining the good is called a Bhāsavas wisdom. Jadi, si bijaksanawan yang memiliki sati mengamalkan dua jenis kebaikan. Kebaikan yang tampak pada kehidupan sekarang ini juga dan kehidupan yang tampak pada keberadaan mendatang. Bagi mereka yang berketetapan, yaitu dengan mencapai kebaikan tersebut adalah dinamakan orang yang memiliki kebijaksanaan. You have mindfulness. You are a person of wisdom, the wise person. Jika Anda memiliki sati, maka Anda adalah orang yang memiliki kebijaksanaan. Today I give the mantra only one more. Don't forget. Be mindful. Remember? Jadi hari ini saya sudah memberikan mantra hanya singkat saja, hanya satu kata saja. I will give. Sati, jangan lupa ya. I will give many talk, many walk. You not remember after going back, forget it. Jadi kalau mantra ini diberikan, nanti setelah sampai di rumah juga Anda lupakan. You remember what is my talk title name? Be mindful. Jadi perhatikan ya, judul dari nama yang diberikan oleh saya. All you do with mindfulness. Lakukan segala sesuatu dengan santai. I repeat again the Pali. Appamadhyena sambandhita. Please lead mindfully in bodily action, verbal action, and mental action. Jadi seperti yang diulangi oleh saya tadi, appamadhyena sambandhita. Harap hidup dengan penuh santai. Baik secara tindakan melalui jasmani, tindakan melalui ucapan, dan juga tindakan melalui pikiran. Whatever you do, always be mindful. Apapun yang Anda lakukan, haraplah untuk memiliki sati. May all be always practice with mindfulness and attain nirvana very soon. Semoga Anda semua mempraktekkan jalan daripada sati tersebut dan mencapai nirvana sesegera mungkin. Bangsa. Dibagikan kepada semua makhluk. Mama punya bagasi untuk menjadi
Tesabe Mesama punya bagian berbantu Tesabe Mesama. Demikianlah semua makhluk memiliki porsi kebajikan yang sama seperti yang saya miliki, yang seperti yang sama saya miliki. Jadi itu adalah hari akhirnya.